Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. It's Gagak Hitam by D-Brock. Yeah, awesome. Cik, apa yang kita... Aku malas nak cerita kan. Aku tengok tular dekat Instagram, tular dekat dekat Twitter pasal 7K klik bergaduh dekat dekat fest dekat Bukit Jalil dengan Titik Onomo. Aku tak tahu what exactly is going on. Tapi aku tak nak ambil pot pasal benda tu. Itu kau punya hal lah. Tapi aku harapkan netizen-netizen kat luar sana, please, kau kata apa, janganlah kau kata apa, tambah lidi tak, tambah lidi, tambah lada, tambah cili, membuatkan kedua-dua belah pihak menjadi tegang. Dan juga aku tengok orang-orang pun mention pasal media-media ni. Please lah media, jumpa dua-dua, fahamkan dua-dua cerita, barulah kau plotkan kau punya. Cik Akbar, cik, oh, cakap macam bagus. Aku pun kadang-kadang pun buat klip baik. Whatever lah. So, kali ni kita nak react satu another reaction. Alright, daripada K-Click juga, iaitu Pulang, Bajinello, Somin, MKK Click feat dengan AJ. Right. Tapi benda ni aku rasa kena mainkan stop-stop sikit lah, sebab benda ni kita nak lari daripada copyright. Let's go. Tanpa kita membuangkan masa. Aku suka scene. First dia buka scene, dia terus tulis Pulang. Dan satu scene di lorong-lorong Haji Taib. Sebab lagu ni dia popular dekat mana, aku tak dekat Instagram story. Aku tak tahu macam mana dia upload benda tu jadikan story tu ada lagu. Aku tak sure macam mana, tapi lagu ni lah banyak gila orang pakai dekat story dia orang. Dia macam relax, santai kan. Tapi bagi aku, kalau nampak tu ada plastik sampah tu, buang lah kan. Sebelum kau ambil video. Sebentar ku pulang. Yeah. Cari rezeki sebentar untuk aku bawa. Oh, dia ambil shoot pasal orang naik basikal ni, bawa bawa barang ni, hantar barang ni. Food Panda ke ni? Pulang. Untuk keluarga aku sayang sanggup. Biar ku tak makan. Biar aku tak makan ya. Gaji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Banyak yang kurang. Oh, daripada lirik dia, daripada video dia, aku dapat rasa, merasailah apa yang dia nak cuba sampaikan kan, geng? Betul tak? Asal ku rasa tenang. Sebentar ku pulang. Pulang. Cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Pulang. Untuk keluarga aku sayang sanggup. Sayang sanggup. Dia maksudnya based on the MV kat sini, apa-apa pekerjaan yang macam kau orang kat luar sana memandang rendah, macam angkat tonggeng, macam pergi naik basikal nak hantar makanan, tengok orang makan tepi jalan, itu yang kau nampak kekurangan. Tapi bagi aku, lagu ni dan MV ni membuatkan kuat rasa di pihak mereka, apakah perasaannya bila bekerja keras untuk keluarga yang biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Family. Aku rasa tenang. Lima tahun lalu, sekumpulan niat nak cipta lagu. Sekumpulan niat. Lima tahun lalu, adakah ini cerita pasal K-Click? Lima tahun yang lalu. Bersama hadap jalan berliku, hingga waktu bertukar waktu. Betul. Tak pernah tangguh. Selagi mampu. Tak silap aku, lagu ni diorang buat sikit je tapi disebabkan ramai peminat-peminat nak dengar the full version of this song, so aku rasa diorang keluarkan lah. Betul tak? Kau tak betul? Aku tuju yang ku mahu. Sebentar ku pulang. Ini nampak ni scene polis ni. Kau nampak macam kerja mudah kan? Bagi tahu aku, jam start kat KL tu pukul 3-4 dah start dah, dah ada polis traffic dah. Sampailah kadang-kadang pukul 6 petang. Apa lama diorang berdiri. Boot dia pakai tu bukannya orang kata apa, boot dalam tu ada mesin urut ke apa yang boleh urut kaki dia. Boot tu sakit bos. Rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Rela. Rela, rela. Keluarga aku sayang sanggup. Biar ku tak makan. Damn, aku rasa benda ni inspirasi. Aku rasa lah
video ni, lagu ni inspirasi untuk orang-orang yang macam aku. Jem. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang. Hey, boleh lagi ke hisau ukur dalam ni? Sebentar ku pulang. Cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Damn, kalau ada masih, aku tahu masih ada lagi kan. Kalau kat Seremban, memang ramailah orang jual di dalam kereta. Dekat KL aku tak berapa nak sure lah. Aku jarang nampak lah. Tapi ada ke? Ada, memang ada. Itu memang aku rasa betul-betul tekad tu. Nak mencari rezeki bawa pulang. Untuk keluarga aku sayang sanggup. Jual durian baik. Janji terasa senang walaupun production ni bagus lah. Bagi aku production ni bagus. Dia pandai ambil scene-scene yang kena dengan lagu. Asal ku rasa tenang. Yeah. Satu demi satu ya, kan pergi bila waktu ya, baru ku sedari. It's all about family. Satu demi satu is all family. Okay, betul lah. Aku rasa benda ni, lirik ni betul. Apa yang siapa yang dah kahwin lah, apa-apa kau buat, semuanya untuk family, bukannya untuk kau dah. Tahu tak? Bagi ku sedikit masa, hasil ku bagi keluarga. Jangan salah sangka, yeah, jangan salah sangka. Sebentar ku pulang. Yeah. Cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga aku sayang sanggup, biar ku tak makan. Damn lah, aku rasa lagu ni macam, kalau kau dengar sorang-sorang kau boleh nangis babe. Kau boleh terharu babe. Dapatlah pula kota shoot ni, ada pula mak ayah dia tengok kan, anak dia kan. Nangis bos. Isi nangis ni lah. Ataupun girlfriend kau tengok ke kan, kau tengah bekerja keras untuk menghalalkan kau. Menangis babe. Menangis melulu-lulung. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang. Yeah. Penat lelaku ku saja tahu. Penat manapun ku tak mengeluh. Titip pelukku semua tu kamu. Titip restuku di dalam lagu. Damn, betul aku rasa. Pun penat ni, tak semua orang tahu. Semua orang tak tahu. Yang kau tengok bila orang upload dekat story, oh dia happy babe. Dia happy, dia kaya babe. Kan aku tak tahu berapa susahnya. Kan, dia mencari rezeki. Maaf kalau tak cukup. Maaf kalau tak cukup. Buat apa ku sanggup. Buat apa ku sanggup. Selagi jasad menghirup. Untuk keluarga ku sanggup. Sebentar ku pulang. Dan satu lagi ayat dekat sini aku kata, maaf kalau tak cukup kan. Bagi aku siapa-siapa yang macam mana kau family, macam mana pun suami ke ayah ke bawa balik benda yang tak cukup, don't complain lah. Jangan complain sebab kau tak berada di situasi orang tu lah. Aku rasa bukan senang lah nak cari duit kan. Zaman sekarang ni memang susah lah. Apa kau nak kena buat, kau kena fight. Semua benda ada fight man. Semua benda ada competition, kompetitif. Kalau tak tahu. Cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga aku sayang sanggup, biar ku tak makan. Keningau. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang. Asal happy ya. Ku tak nak berhenti selagi tak cukup hasilku. MK ke? Aku dengar macam MK. Ku tak nak berhenti selagi belum cukup hasilku. Yeah. Doa berkat dan waktu yang aku perlu. Aku perlu, jangan risau tenagaku. Cukup hasrat dan impian ku pandu laju. Laju, laju. Ya aku yakin aku mampu. Lately ni kan, kalau kau tengok MK, dia dah tak macam dulu-dulu tau. Time dia Allah Wijaya, dia bawa, selalu kan dia bawakan dia punya penampilan yang garang, yang gangster, yang jahat tau. Tapi lately ni dia banyak join kolaborasi-kolaborasi dengan artis-artis ternama. Dia bawakan flow rap dia menjadi macam sweet-sweet ngetih yang tu lah. Keluar-keluar lirik aku. Sweet-sweet ngetih yang tu lah, orang kata. Aku yakin aku mampu. Sebentar ku pulang. Itu yang boleh buat cair tu wanita-wanita kat luar sana. Sebentar untuk aku bawa pulang. Pulang. Untuk keluarga aku sayang sanggup. Damn, kalau masih ada lagi
orang yang jahit ni. Aku kadang seronok tengok orang yang jahit kat tepi jalan ni. Biar ku tak makan, janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang. Apa ni? Si... Alamak. Sebentar... Oh, sebentar ku pulang. Hah? Itu dia sebentar ku pulang daripada... daripada K-Click. Alright, Jinelo, Somin, MK dan juga AJ. Alright. So, apa macam mana kau rasa, geng? Padu tak padu, geng? Mantap kan? Mantap, memang mantap, geng. Aduh. Aku rasa lagu ni boleh mendapat dah 3 juta, bos. Aku rasa baru je 20 Ogos. Dah 3 juta, geng. Aku je lambat. Okeylah, itu saja. Jumpa di Narration. Assalamualaikum.